bikin-bikin diorama itu seneng dari kecil. Karena kan waktu kecil itu kalau anak-anak dia punya mobil-mobilan atau punya action figure gitu. Kan nggak pengen tok mainin action figure atau mobilnya doang, pengen ada rumah-rumahannya, nah gitu. Terus kalau main dinosaurus ada kandang dinosaurusnya gitu kan. Itu sebenarnya dari kecil sih. Cuma pada tahun 2014 saya kan keterima kerja sebagai tim kreatif di perusahaan industri kreatif. Nah di sana selain saya bikin-bikin craft atau kerajinan yang lain tuh, sampingan saya bikin diorama. Nah mulai dari situlah. Nah kebetulan kemarin pandemi tahun 2022 saya mulai fokus resign dari tempat kerja saya untuk menjadi content creator diorama ini, dan beberapa diorama juga ada yang saya jual. Ibu saya itu seorang desainer baju ya, jadi dia punya butik di dulu di sempat punya butik di daerah Jakarta, di Sunan Giri, daerah Rawamangun. Saya ikut ibu saya itu dari kecil, dia merantau ke Jakarta sampai saya SMA kurang lebih udah hampir 16 tahun ya. Nah, ibu saya pulang ke Belitung, saya tinggal di Bogor. Jadi ditinggal di Bogor. Jadi basicnya memang dari keluarga sih, ada sedikit mungkin keturunan seninya dari keluarga ada dari sana. Nah, waktu kecil itu juga saya pernah ada kecenderungan disleksia mungkin ya. Jadi saya ada riwayat disleksia waktu kecil. Disleksia itu adalah keterbatasan kemampuan dalam belajar, terutama di bidang materi kayak matematika, terus berbahasa itu juga agak sulit. Jadi saya itu SD sempat kelas 1-2 kali. Nah orang tua saya itu dulu mulai ngerasa kayak, kok ini anak agak sedikit terlambat ya gitu. Problemnya ada di mana gitu? Di lesin di beberapa kegiatan kayak sempoa, bahasa Inggris. Kok ini anak malah melamun, kerjaannya ngawur kemana-mana gitu pikirannya. Akhirnya sama orang tua saya dibawa ke dokter anak. Nah mulailah kata dokter anak, nih anak ada kecenderungan disleksia. Akhirnya dari situ terapi saya dan pola belajar saya dirubah. Mulai saya disediakan beberapa alat-alat seni gitu-gitu loh mas. Terus disediahi wadah beli cat, beli kuas. Nah mulai saya di situ salah satu terapi saya adalah belajar melalui karya seni itu sampai saat ini gitu. Oh happy day. Oh happy day. Sebenarnya diorama itu sudah ada di Indonesia itu udah cukup lama mas, cuma ke eksposnya baru sekarang karena ada media sosial ya. Nah terutama di Indonesia baru-baru ini kita ada komunitasnya namanya DSAS, Diorama Share and Sell. Kenapa dinamakan itu? Karena kita juga support teman-teman UMKM, seniman lokal, biar bisa memamerin dioramanya itu di media sosial, dan dioramanya juga bisa untuk dijual belikan, seperti itu sih mas. Kebetulan saya juga untuk saat ini beberapa orderan kayak dari China atau dari luar gitu ya, dari Hong Kong. Nah itu saya biasanya bikin diorama itu berseri, cukup banyak juga pesanan. Ya, itu saya melibatkan teman-teman komunitas juga, ada yang jago untuk bikin pohon itu saya libatkan, ada yang jago untuk bikin figur saya libatkan. Jadi konsepnya kolaborasi. Untuk saat ini saya belum promosikan ke media online kayak toko-toko online ya maksud saya. Jadi saya lebih mempromosikannya itu via konten. Nah dari konten itu biasanya melalui Instagram, TikTok itu akan ada DM masuk yang menanyakan perihal diorama ini, apakah dijual, apakah bisa pesan by order, kayak gitu. Selama ini cara saya promosikannya masih menggunakan media sosial sih mas. Yang lebih banyak memang awal-awal dulu tuh orang luar, dari Kanada ada, dari Malaysia itu juga beli semua karya saya, dari Singapura juga ada, terus dari China, Hong Kong, Taiwan.
kalau dari orang luar mungkin secara dia tuh lebih tidak banyak nawar harga sih. dan saya biasanya kasih harga tuh bisa 2 kali lipat untuk di luar Indonesia. Tapi kalau untuk Indonesia sendiri peminatnya banyak dan hobinya cukup banyak sih, penghobinya untuk di Indonesia ya. Jadi kalau saya bikin di Indonesia biasanya kuantitinya lebih banyak aja sih. Kalau untuk request ya atau pre-order itu dari ukuran 30x30 itu saya biasa kasih harga dari 5 juta sampai 10 jutaan mas. Nah, tapi kalau untuk pesannya orang luar itu biasanya harganya 2 kali lipat dari itu. Nah, kalau misalnya dioramanya lebih besar dari itu atau lebih rumit dan lebih detail itu harganya bisa puluhan sampai ratusan juta sih mas biasanya. Kayak gitu. Itu tergantung kerumitan dan detailnya juga seperti apa. Untuk awal-awal kemarin ya, omset tuh bisa sampai 15 sampai 20 jutaan kurang lebih segitu. Karena sekarang media sosial cukup rame dan saya banyak kolaborasi sama teman-teman. Nah, ke depannya nggak tahu nih, mungkin bisa lebih besar lagi. Kalau kita menciptakan suatu karya, justru kalau ada story-nya atau ada ceritanya, itu sesuatu yang value-nya besar gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bikin diorama nih, nggak cuma tok bangunan, terus ada orang-orang, ada mobil-mobil, atau misalnya ada pohon-pohon, nggak cuma gitu. Tapi kita bikin misalnya seorang anak sedang jalan-jalan sama ibunya. Nah, itu kan ada ceritanya tuh. Terus nanti di depan ketemu sama ayahnya berpulang dari kerja gitu. Kayak gitu sih, itu penting banget sih story sih. Karena menurut saya karya seni itu bisa dinilai mahal, itu karena ada cerita ya di balik seni itu. Kita jangan pernah membatasi yang namanya kreativitas gitu. Karena mungkin dari kecil saya pernah diklaim sebagai anak disleksia, tapi itu tidak menjadi alasan saya untuk saya berkarya gitu. Karena salah satu terapi saya pribadi adalah menghasilkan karya seni, dan di mana karya seni itu tidak hanya kita bisa menikmati pribadi. Bagaimana orang tuh bisa melihat karya seni kita secara cakupannya global gitu. Ini loh anak Indonesia yang punya keterbatasan tapi bisa menghasilkan karya yang dilirik di berbagai belahan dunia.